Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton denganku. Jadi besok bang kita balik mengalami ruangan tazkirah umi kita secara ringkas. Jadi mohon maaf debuai kita pada serak banget. Jadi kalian tajuk tazkirah ringkasku aljibra dalam Al-Quran. Ano ajaran mulut melang tu kan? Ano kau satu permulaan mulut nak melang kau? Aljibra dengan lo Al-Quran ataupun aljibra akai kaitan dengan gunai Al-Quran. Jadi kerana itu aljibra itu kerana kerana nak buat aljibra dalam dalam kurungan 23 serago gunai 25 25 nang tabulak 2. Ah ini aljibra ni. Ano asal kaya dalam pelajaran di sekolah aljibra. Nah, sepanjang tingkatan satu asal kaya dalam temiru. Di seluruh dunia kaya dapat berdiri kedua bangsa ke kedua agama ke asal kaya. Nah, jadi ana kaya makna no mengalami Al-Quran. 25 no dalam Al-Quran sebut no 25 naran nabi-nabi alantik menjadi rasul. Rasul itu pesuruh Allah, utusan Allah. Jadi naran-naran nabi romo aku sebut itu nama. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Suib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari pun 25 anu lantikan rasul, utusan Allah. Kamu banyak tu keseluruhan son ambia ataupun nabi maratu 24,000. Jadi lantikan menjadi utusan ataupun rasul son tu cuma telur ratu di telur 313 kamu nama telur ratu di telur. Jadi sebut mengalami Quran cuma 25. Jadi dalam maluk nak kemarat tu nong. 25 no. Jadi 25 ino ko ino 25. Jadi turak 2 ino dalam Quran, 2 son rasul ini pernah kai amo. Pernah kai amo aradi gini no saja. Jadi pertama Nabi Adam alaihi salam, pernah kai amo tino, kedua Nabi Isa. Pernah kai amo benar mak kai tino sura amo pernah kai. Jadi no makna turak 2. Turak 2. Jadi keseluruhan aljibra mau 25 nang tabulak 2 sama juga gunai 23. Jadi 23 ini akai makna mau akai fakta mau dengan dalam buku sains. 23 itu makna mau jumlah pasangan kromosom dengan dalam sel manusia biasa. Jadi kira-kira kalau yang guru kalian nanti kita kesan bangun kali. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.